Selamat siang kawan-kawan. Ini ayam indo gigante betina usia 4,5 bulan ya. Usia 4,5 bulan. Ini ayamnya cakep, warnanya cantik. Yang di dalam itu 5 bulan, yang diumbar itu 4 bulan, yang nanti untuk proses persiapan pacak selanjutnya. Ini 4,5 bulan lah. Kalau betina-betina itu dia sudah 5 bulan. Nah, ini adiknya ini 4,5 bulanan. Nah, kenapa kemudian kawan-kawan saya sampaikan tadi untuk ayam indo gigante itu harus sering diumbar, karena biar ini kakinya terbentuk dengan bagus sehingga dia tidak mudah terkena lumpuh ya. Nah, tuh kita umbar, sudah di umbaran luar kawan-kawan. Nah, ini jantannya ini ya, warna batik cakep. Nah, jadi kawan-kawan yang breeding ayam indo gigante harus mulai diumbar ya, karena lebih bagus dengan sistem umbaran seperti ini. Nah, ini 5 bulan, ini yang 7 bulan, ini 7 bulan, nanti yang minat indo gigante 7 bulan pejantan atau ada sepasang mau dilepas silakan bisa japri. Nah, ini yang betinanya kita umbar-umbar dulu. Ini usianya 4,5 bulan, cakep ayamnya ya. Yang minat kita jantannya usia 3 bulan up yang mau kita lepas. Nah, biar lari-lari seperti itu ayamnya. Nah, ini betinanya. Kemudian kita ambil jantannya ya. Nah, ini betina. Betinanya 4,5 bulan. Kemudian ini jantannya 3 bulan, 3 bulan lebih dikit kawan-kawan. Ya. Nanti baik kawan-kawan yang minat bisa japri kita di 085-643-844-225. Itu ayam indo gigante ori usia remaja. Nah, jantannya 3 bulan lebih dikit, kemudian betinanya sudah 4 bulan. Itu di luar juga ada jantan yang 3,5 bulan kawan-kawan ya. Ada banyak stok yang kita umbar ya. Tujuannya apa? Tujuannya diumbar biar ayam itu kakinya bisa kokoh ya, tidak mudah terserang lumpuh. Nah, itu di umbaran sana itu ayam indo gigante masih banyak. Kita masih banyak promo untuk indo gigante terah makukuan. Salah satunya ini yang betina 4 bulan ya, dengan jantan 3 bulan setengah ya. Ya, 3 bulan lebih ya. Pokoknya langsung japri di 085-643-844-225.